Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, kembali bersama saya Mirnawati Beladona di News TV Online Channel Timur Terpercaya. Pemirsa, Gunung Berapi Gamalama Kota Ternate Maluku Utara, Senin pagi 3 Januari sekitar pukul 7 lewat 29 menit menyemburkan asap putih tebal dengan ketinggian 150 meter dari permukaan kawah. Sejauh ini Gunung Berapi yang memiliki ketinggian sekitar 1.715 meter dari permukaan laut masih berstatus level 2 waspada. Meski demikian, pos pengamatan Gunung Berapi Gamalama Ternate menghimbau kepada wisatawan dan juga masyarakat tidak mendekati puncak gunung dalam radius 1,5 km. Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Semburan asap putih tebal terlihat di atas puncak Gunung Berapi Gamalama Kota Ternate, Maluku Utara, Senin pagi sekitar pukul 7.29 menit waktu Indonesia bagian timur. Berdasarkan data dan visual pos pengamatan Gunung Api Gamalama Ternate, kepulan asap putih sedang hingga tebal membumbung setinggi 150 meter dari puncak kawah gunung. Berdasarkan alat seismograf, aktivitas Gunung Berapi yang memiliki ketinggian 1.715 meter dari permukaan laut ini tidak menciptakan gempa vulkanik, melainkan gempa tektonik dan lokasinya jauh dari kawah pegunungan. Menurut petugas pos pengamatan Gunung Api Gamalama Ternate, Dedi Nurani, intensitas asap di mulut kawah disebabkan tingginya curah hujan sehingga kawah basah bertemu kawah panas memicu intensitas degasing atau semburan asap tebal di mulut kawah gunung. Sekitar dari pukul 6 sampai pukul 7.45an memang teramati asap putih sedang sampai tebal yang tingginya kurang lebih itu sampai 150 meter dari permukaan kawah. Tapi dilihat dari kegempaannya tidak ada peningkatan kegempaan vulkanik. Hingga saat ini status Gunung Gamalama masih di level 2 waspada. Meski demikian, wisatawan dan warga dilarang beraktivitas di radius 1,5 km dari kawah Gunung Gamalama. Masyarakat yang berdomisili di aliran sungai yang berhulu diminta mewaspadai potensi sekunder berupa lahar dingin yang terjadi secara tiba-tiba. Sudirman melaporkan dari Ternate, Maluku Utara. Demikian top news hari ini. Nantikan informasi lainnya hanya di News TV Online Channel Timur Terpercaya.